Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan lanjutkan eksplorasi Microsoft Excel untuk pengetikan rumus-rumus kimia. Kita akan melakukan format superscript dan subscript dengan menggunakan shortcut keyboard. Misalnya kita akan membuat rumus kimia H2O. Kita format angka indeksnya. Caranya kita blok angka yang akan kita format, kemudian kita tekan di keyboard Ctrl 1, dilanjut Alt B, kemudian tekan Enter. Itu yang untuk subscript. Kalau kita mau coba lagi untuk H3PO4, caranya sama, blok angka yang mau dijadikan subscript, kemudian tekan Ctrl 1, tekan Alt B, dan Enter. Sudah jadi. Kemudian untuk ion SO4 2-min, 4-nya kita buat subscript, Ctrl 1, Alt, D, Enter. Kemudian untuk 2 minusnya, kita buat superscript. Caranya, Ctrl 1, Alt, E, kemudian tekan Enter. Satu lagi, 6,02 kali 10 pangkat 23. 23-nya ini yang kita buat superscript. Caranya, Ctrl 1, Alt, E, tekan Enter. Selesai. Seperti itulah shortcut keyboard yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemformatan superscript maupun subscript pada rumus-rumus kimia. Demikian tutorial ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial urip.info berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.